Oke, kita dapat lagi. Kita bunuh si Silong, padahal level dia lebih tinggi, guys. Halo guys, balik lagi. Hari ini kita bakalan main Mobile Legends lagi. Oke guys, hari ini kita bakalan cobain hero baru. Jadi, dua video sebelumnya tuh kita pakai si Balmon, tanker. Pada video kali ini kita bakalan coba pakai hero baru. Kita akan pakai si Silong. Di bawah ini udah ada HP-ku. Ini ada contekan untuk item apa yang harus dibeli dari ggwp.id. Oke guys, langsung aja kita mulai main. Oke guys, kita udah dapet game. Item pertama kita bakalan beli Swift Boots. Oke, ini item yang pertama sama seperti ini ya. Sama seperti si ini kayaknya nih, sama si Balmon nih kayaknya. Kayaknya Balmon kalau nggak salah beli itu di awal. Jadi aku sendiri nih nggak tahu ya sebenarnya. Kita sebenarnya udah pernah coba main pakai si Silong, tapi aku lupa ability-nya dia ini apa aja. Jadi kita sekarang nih nggak tahu. Kita nih main agak buta sebenarnya. Oke guys. Oke, let's see. Oke, siap. Oke. Kayaknya kita main sakit juga guys, tapi kita mungkin bisa upgrade dulu biar lebih kuat ya. Oke, kita cari uang dulu biar bisa melengkapi item yang kita perlu beli. Oke, yang kedua tuh lari cepat. Oke, kita bisa bunuh si ini. Nice, kita dapat kill kita pertama, guys. Kita udah bisa dapat Swift Boots. Oke, di sini katanya kita nevermind. Katanya kita di sini suruh beli Blade of Destruction. Oke, kita bakalan cari. Kita bakalan cari Blade of Destruction. Kita lawan si Soldier dulu. Come on. Kill kedua, bro. One of your teammate left the game. Do you need? Wah, gila lu, udah ada yang AFK aja. Blade of Destruction. Oke, where? Oke, kayaknya ini, bro. Oke, guys, kita item ketiga. Kita jadi tadi aku nggak nemu ya. Ini yang Blade of Destruction nggak nemu aku. Jadi aku bakalan beli Scarlet Phantom dulu aja. Scarlet Phantom mana ya? Nggak ada sih. Oke, ini dia. Kita beli ini dulu aja deh. Nggak nemu soalnya, guys. Mana ya itu ya? Oh, Berserker Fury namanya. Salah nama, guys. Salah baca judulnya nyata tadi kita. Oke. Kita sekarang attack speed kita bantu aja ke tengah dulu, guys. Sorry guys, aku masih agak noob nih. Aku masih nggak ngerti soalnya. Ini pertama kali kayaknya. Kedua kali sih pakai Silong, tapi yang pertama aku beli ngawur soalnya. Aku kalau pakai Balmon udah apal sih. Ini dia ngapain ya? Ability ketiga. Oke, kita dapat lagi, guys. Kita udah kill 3 so far. Very nice. Kita emang tukang kill. Nice. Kita cari uang dulu, oke. Oh, apaan nih? Oke, assist lagi, bro. Kayaknya yang ketiga nih buat kita tambah kuat ya. Oke, nice. Oke, nice. So far so good, guys. Kita killnya 5, musuhnya udah 2. Kita masih nge-lead ya. Oke, ini musuhnya hati-hati nih, bisa nge-hook. Ini kayak siapa ya? Di Overwatch ada yang kayak gitu, guys. Aku lupa namanya tapi, guys. Ayo lo. Oke, kayaknya kita masih kabur deh. Ayo, bro.
Oke, kita dapat kill, guys. Akhirnya dapat bunuh dia kita. Oke, kita masih kabur sih dari yang ini. Oke, kita pulang dulu aja, guys. Kita masih pulang. Agak mahal, guys, kita beli Scarlet Phantom ini, jadi kita masih belum lengkap ya. Habis ini kita bakalan beli yang kedua yang tadi disuruh si Berserker Fury itu. Tadi salah nama, salah baca, guys. Oke. Let's see. An ally has been slain. Oke, kita bisa bunuh si dia. Oke, jangan mundur dulu. Oke, upgrade. Rame banget sih, guys, di tengah, guys. Kita mending ke kiri aja, kita ke atas. Kita bunuh si soldier ini biar dia nggak bisa senang-senang di atas sendirian. Kita 1v1 lawan dia dulu. Tengah kita jebol sih. Oke, nggak bisa, kita masih bantu tengah sini. Ayolah, matilah. Oke. Wah kita mati, gila lu. Tangannya kita jebol, guys. Oh my god, no. Oke, next item jadi kita bakalan beli si Berserker Fury. Let's see, mana ya. Yap, kita beli ini. Sayang banget sih. Duh, kita mati sama si crit-nya ya. Tangannya kita jebol sih, guys. Oke, one second, let's go. Kita so far udah kill 5, not so bad ya. Tiba-tiba nih musuhnya ngejar kill kita, guys. Ini ada musuh nih disini. Oke, dapat assist. Oke, kita killnya berapa? 5, kita paling banyak se-team kita, guys. Jadi nggak apa-apa, so far so good. Yang penting kita nggak cupu aja di tim kita. Oke. Okay. Wah, kita bawa jebol lagi ini. Si Silongnya di bawah. Attack. By the way, guys, aku sekarang mungkin setiap hari bakalan live streaming. Kalian nonton aja. Jangan lupa di like, guys. Aku live streaming macam-macam game. Kalian boleh request aku live streaming apa. Kalian bisa komen di bawah. Waktu aku live streaming, kalian komen aja. Kalau kalian nggak komen, aku nggak tahu siapa yang nonton. Soalnya di YouTube tuh nggak bisa lihat, guys, siapa yang nonton kayaknya. Kita ini nggak punya tank, guys, kayaknya, guys. Jadi kita ini sih sering mati. Wah. Waduh, kita mati, guys. Wah, sia-sia nih aku pakai buff tadi. Oke, ultinya si Longnya kabur. Kalah sih kayaknya, guys. Gak ada kesempatan nih kayaknya, guys. Gak apa-apa. Aku sih lebih sukaan pakai, wah, surrender. Jangan surrender lah, bro. Kalau aku sih kok kayaknya sukaan pakai Balmond sih, guys. Lebih gimana ya, lebih sakit tuh kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya. Oke, kita barusan dapat double kill, guys. Tapi kita mati lagi. Oh my god. Kita dapat double kill sih, tapi Bad game. Game terburuk ini kayaknya nih. Yang buat susah ini sebenarnya ini sih, darah dia nggak seberapa banyak kan. Attack-nya sih emang sakit. Jadi kalau darah kita kan nggak banyak, kita tuh sebenarnya butuh ini. Butuh kayak tank gitu. Kayaknya sih harusnya gitu ya. So di game mana-mana juga gitu. Kalau yang nep apa yang gepuknya sakit, darahnya pasti dikit itu. Cuman ya gitu, makanya itu gunanya tank tuh darahnya banyak tapi nggak sempat sakit kan biasanya. kalah guys. Nggak bisa. Wah, 4 orang di sini, guys. Kalah guys. Ah, teman kita bunuh diri lagi. Bro. Oke,
Oke, next item kita disuruh beli Malefic Roar. Oh, atau kita... Oh, Husklau. Husklau. Oh, ini dia. Kita beli ini. Wah, gila lo. No chance, no chance. Wilus, wilus. No, kalah bro, kalah bro. Oke, guys. Jadi ternyata kita masih belum kalah, guys. Katanya ternyata kita makanya masih bisa sih. Maksudnya masih bisa defend gitu. Wah, mereka berhasil kabur lagi. Nah, kita bunuh si Lydia ini dulu dah. Oke, kita dapat lagi satu, nice. Kita masih berat. Kita kill 8 sih. Sebenarnya kita nih sebenarnya oke-oke aja mainnya, cuman mungkin temennya atau nggak tahu juga. Lu jangan surrender mulu lah, bro. Ah. Enggak surrender aja dari tadi. Lu main-main sampai habis lah. Cupu lu, minta surrender lu. Oke, oke. Oke, kita dapat lagi. Kita bunuh si Silong, malah level dia lebih tinggi, guys. Nice, nice. Kita udah kill 9. Oke. Okay. Comeback nih, comeback nih, comeback nih. Ayo comeback, bro. Comeback, bro. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mati lagi, Asaga. Gila lu mati lagi. Oke, okay, guys. Jadi sekarang kita next item disuruh beli. Disuruh beli apa nih? Malefic Roar. Malefic Roar. Oke, okay, guys. Jadi kita sekarang susah sih agan, guys. Kalau teman kita mati terus susah sih. Cupu yang nyerah. Yo, ih, gue bilang gitu, bro. Biar semangat nih teman kita. Kita harus gituin biar teman kita semangat, oke? Oke, dia kabur. It's okay, it's okay. Kita defend-defend dulu aja, bro. Biarin silongnya gabur. Kita sekarang udah pre-order Malefic Roar. Wait, 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 wait. Help, 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 help. Oke. Kita recall aja dulu. Wah gila, nggak dijagain, ada crit nggak dijagain sama teman kita, bro. Ada yang keluar lagi cupu, sumpah. Kalian yang kalian kalau main kayak ginian nih, kayak lift-lift ini, duh. Parah sih. Janganlah, bro, kalau kalian main ya udah. Kan kalian udah pencet tombol accept ya, berarti kalian udah sampai minim, paling nggak setengah jam dulu. Kalian udah ini, jangan sampai keluar-keluar gini. Semua game apapun, wah mengganggu banget sih kalau ada yang keluar-keluar gini, aku kurang suka sih. CS, gue Overwatch apapun, dan mereka sekarang udah manggil Lord, kita kayaknya kalah. Aduh, aduh, kurang hoki guys ini guys. Kita kill 10 guys, mati 5 sih tapi. Oke okay, guys, Lordnya udah hampir datang. Ayo guys, serang guys. GG, udah kalah guys, good game, good game. Well played, untuk musuhnya well played, very very nice teamwork. Oke okay, guys, game pertama kita, nggak pertama sih, kedua ya kayaknya. Kedua pakai silong, gagal lagi guys, kita kalah. Cuman kita kill 10, HP kita mati 5. Oke okay, kita lihat aja rating kita berapa, semoga lumayan. Naik level up bro, oke okay, siap, healing spell. MVP 8,7 walaupun kita kalah, nggak apa-apa bro. Yang penting kita individunya bagus skornya. Oke okay, guys, sampai sini dulu Mobile Legend hari ini. Mungkin aku bakalan coba-coba hero lagi nanti di video selanjutnya. Kalian kalau mau mabar ngajarin main pakai hero apa silakan. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kita hampir banget sampai 100, bakalan ada giveaway waktu kita sampai 100 guys. Oke okay guys, thank you for watching. Bye bye.